Misalnya, tadi pagi saya baca berita, ada orang hamil meninggal di angkot. Walaupun beritanya menurut saya agak salah gitu ya. Seolah-olah dia datang ke puskesmas pakai angkot, lalu dari puskesmas dirujuk ke Pasar Rebo, tetap pakai angkot. Beritanya gitu loh. Jadi Bapak Ibu bayangkan hidup di zaman ini, kita berbuat saja, beritanya masih bisa salah. Apalagi kagak berbuat. Kita berbuat saja, kalau saya sih udah kenyang. Misalnya di spin itu udah kenyang. Saya sampai lebaran kemana pulang kampung. Saya ke rumah teman bapak saya, masih hidup. Saya sampai 80 tadi. Nah, guru saya juga masih hidup, 82. Nah kakek nenek saya aja masih sehat, 92. Kalau di bawah 80 mah masih. Di Jakarta ini 78 kesempatan hidup. 78. Jadi orang 70 itu biasa. Dia bilang gini sama saya. Ya kita butuh ketemu orang tua. Anaknya cerita. Dia bilang gini. Kamu mesti paham. Kenapa? Gak heran yang kamu alamin. Kenapa? Kita diajarin di kampung. Nah di kampung banget di selatan. Bapak saya lahir di sini. Dia bilang gini, kalau di kampung diajarin motong pohon, carilah pohon yang paling lurus. Kalau yang bengkok jangan dipotong. Jadi kalau masuk kampung itu pasti cari pohon yang lurus untuk dipotong. Jadi kalau kamu mau dipotongin banyak orang, gak heran karena kamu terlalu lurus. Itu ya, politik gitu. Terus dipotong. Nah saya cerita ini, kalau mendahului ISQ-nya Pak Ari Ginanjar. Saya juga tidak ingin ikut tangis-tangis bertobat. Besoknya lagi balik lagi itu, namanya tobat itu. Tobat umat gitu ya. Tapi kalau mau tobat gak apa-apa, asal grafiknya itu ke atas. Itu manusiawi. Saya pernah ditanya dari anak-anak, apa sih Pak artinya orang yang suci? Anak-anak TK SD juga tanyanya aneh-aneh. Yang gak berdosa. Ya memang ada orang gak berdosa. Mana ada orang suci di dunia ini. Dan pergi grafiknya kalau ini batas nol, jangan plus minus di sini saja mainnya. Itu namanya tobat umat kan. Nah kita harusnya itu, kita jatuh bangunnya itu grafiknya ke atas. Jadi kita gak lakukan lagi kesalahan yang dulu. Baik, Pak, terkait ada kemarin yang meninggal yang di angkot Malaysia. Itu jelasin. Sebenarnya gimana sih Pak kejadiannya Pak? Itu sebenarnya satu hari sebelumnya sudah harus ke rumah sakit untuk melahirkan, tapi karena bapaknya mau kerja malam itu, kita terbanyak kesempatannya. Nah, kemudian ternyata bapak sudah bermasalah, sama tetangganya bawa ke rumah sakit naik angkot. Tapi beritanya yang ditolong di angkot itu salah, nggak ada yang ditolong di angkot, dia sampai di rumah sakit Pasar Rebo ditolong sampai ke kamar. Oleh tetangganya langsung dibawa sendiri ke sana. Kalau dia nelpon kita atau dia memberitahu kita, pasti kita kirim ambulans. Ambulans gratis kita semuanya. Jadi ada mau kemana aja, kalau memang dia nggak bisa gerak sendiri, biasanya ambulans masuk. Jadi nggak benar berita waktu dirujuk puskesmas ke rumah sakit pakai angkot, enggak. Dia langsung diangkat pakai angkot ke rumah sakit. Iya. Jadi bukan rujuk ke puskesmas, lalu puskesmas. Kalau puskesmas kita ada ambulans semua. Kamu cobain telepon ambulans, cepet datangnya kita. Tapi ketersediaan ambulans sendiri banyak. Cepet kok kita. Kita kan ada ambulans gawat darurat spesial. Kalau di Jakarta sendiri? Saya nggak tahu. 48 yang gawat darurat, tapi yang rumah sakit ada 100. Kita dibanding swasta, pengalaman teman saya, telepon ambulan kita lebih cepat datang dibanding swasta. Ya. Pak, soal kebelian sekarang, Pak, udah gimana kasihnya, Pak? Ya, tunggu aja polisi, baris krim udah tanganin, udah panggil. Hari ini kan... Kemarin juga, semua yang asli udah diambil juga. Hari ini Pak Wagub dipanggil, Pak, gimana, Pak? Biasalah, saya aja dipanggil.
Pak mau cek vaksin gitu tuh. Hah? Ya apa-apa, yang penting udah tercatat dulu, lalu kita ajuin hak pakai. Semua. Ya saya tanya BPKD di Indonesia.